Hello bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa shinobi yang memiliki kemiripan dengan ninja lain. Nah, dalam dunia shinobi, banyak sekali ninja-ninja yang memiliki beberapa kesamaan. Selain dalam teknik ninjutsu, ternyata beberapa shinobi ini memiliki kembarannya. Dalam artian, shinobi tersebut selalu dikait-kaitkan dengan ninja lain karena mereka memiliki kesamaan wajah bahkan ciri-ciri fisik. Nah, menarik nih, fan art Sasuke yang dikatakan meninggal sebenarnya adalah orang yang mirip dengannya di masa lalu. Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Yang ketiga, Uchiha Shisui. Nah, Uchiha paling berbahaya pada masanya ini merupakan sosok yang sangat berpengaruh bagi desa Konohagakure. Di samping kemampuannya yang tidak diragukan lagi, ternyata sisi lain Shisui banyak memiliki kesamaan serta misteri. Salah satunya dahulu, sebelum kemunculannya, Uchiha Shin selalu dikait-kaitkan dengan Uchiha Shisui. Karena dari ciri-ciri fisik, serta ia bisa menggunakan teknik teleportasi, atau lebih khususnya adalah Sunshin no Jutsu. Nah, faktanya, era Boruto saat ini, para fans juga menyebutkan jika ada kembaran Uchiha Shisui di Konohagakure, ya, Sarutobi Mirai. Jika kita amati sepintas, Mirai ini mirip seperti Shisui. Salah satunya, bentuk muka serta bagian di sekitar matanya. Bagaimana menurut kalian? Yang kedua, Jiraiya. Nah, baru-baru ini, tentu misterinya adalah mengenai Kasin Koji. Ya, orang bertopeng tersebut berpenampilan mirip sekali dengan Jiraiya. Bahkan jika dilihat, dari jutsu-jutsunya memang menguatkan kalau ia berhubungan dengan Jiraiya. Nah, kejadian ini hampir mirip saat menduga Uchiha Shin adalah Uchiha Shisui. Namun untuk Kasin Koji ini belum terungkap kebenarannya. Sementara jika raut wajah, antara Kasin Koji serta Jiraiya kita belum mengetahuinya. Hal itu dikarenakan Kasin Koji selalu menggunakan topengnya tersebut. Yang pertama, Uchiha Sasuke. Nah, dari semua shinobi, hanya ada satu orang di masa lalu yang sangat mirip dengan Uchiha Sasuke. Ya, dia adalah Uchiha Izuna, seorang rival top drama serta adik kandung dari Uchiha Madara. Tidak hanya soal fisik yang serupa, keduanya juga memiliki Sharingan. Bahkan pada pertemuannya, Madara sangat terkejut melihat Sasuke mirip sekali dengan adik kecilnya dahulu. Itulah alasan kenapa Madara ingin mengajak Sasuke bergabung dengannya. Nah, kemarin banyak sekali foto-foto seperti ini. Bahkan banyak teori bermunculan mengenai kepergian Uchiha Sasuke. Nah, jadi kami luruskan, di foto tersebut adalah Uchiha Izuna. Kejadian tersebut pasca Izuna wafat setelah mewariskan Sharingannya kepada Madara. Itulah kenapa Madara mampu membangkitkan Eternal Mangekyou Sharingan. Bagaimana menurut kalian? Nah, itulah pembahasan mengenai 3 shinobi yang memiliki kemiripan wajah dengan ninja lain. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time.